Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan ia mengangkut beban-bebanmu, ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu dan sebagian darinya kamu makan Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia. Dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.